Nah, cuman kalau udah dapat bugnya, dia akan terus-terusan musuh. Oh, berhasil nggak? Sayang sekali. Gak berhasil. Sekalian ngulangi caranya biar pada paham semua ya. Awalnya. Oke, berhasil. Let me clear the way for my master. Bro, kali ini aku bagi tutorial bug klasik dimana ini sangat dipakai, itu dibutuhkan kali untuk player-player GB. Oke, sekarang dia langsung aja ke custom practical. Nah, kita gini, ini awalnya pilih hero bebas. Di sini kita nunggu sampai animasinya berhenti. Kita tunggu aja dulu. Harus sampai benar-benar berhenti ya. Sampai benar-benar berhenti. Oke, udah berhenti, kita okekan. Oke. Pilih lawan. Lawannya bebas, apa aja bebas. Tapi tunggu kayak biasa, tunggu animasinya berhenti. Mulai. Ini klik mulai. Nah, di sini harus cepat-cepat ini ya. Di sini harus cepat-cepat. Di menit ke-70 ini 70%, kita matikan data. Harus cepat-cepat pas 70% matikan data. Oke, matikan data. Nih, datanya udah mati. Kita main. Gak usah beli apapun. Skill pun gak usah beli. Tadi aku coba nih bisa. Aku baru dapat bug-nya, makanya aku share langsung ke sini. Oke, jangan ngapain. Mati di tower. Usahakan mati di tower, jangan di hero. Usahakan mati di tower. Kita pukul dia. Usahakan mati di tower. Nah, kalau udah kayak gini, langsung kita keluarkan gadget ini. Kembalikan. Kalau udah mati, tunggu dia menitnya 30 detik. Usahakan 30 detik baru kita keluar. Ini jangan pencet apapun di sini. Jangan pencet apapun, biar aja dulu. Sampai keluar sendiri. Ini posisi data masih mati ya. Posisi data masih mati, ingat. Posisi data masih mati itu penting itu. Nah, di sini oke, klik kembali. Nah, dia akan muncul kayak gini, koneksi jaringan gagal menghubungkan kembali. Oke. Kita hidupkan data lagi. Data atau WiFi sama aja. Hidupkan, tunggu beberapa saat, klik oke. Oke, muncul loading. Gak apa-apa, tunggu aja. Nah, di udah kayak gini, kita kembali ke ranked. Ini bug ini belum tentu langsung bisa, cuman awal-awal agak susah. Kalau nggak bisa ya kita coba lagi sampai bisa. Awalnya emang susah, cuman kalau udah dapat bugnya, dia akan terus-terusan. Oke, kita start. Ini langsung cepat-cepat disilangkan ya. Start tuh langsung silang. Baru kedua kali baru kita tunggu. Pertama start langsung silang gitu. Ini baru kedua baru kita tunggu, baru cari musuh. Oh, berhasil nggak? Sayang sekali. Nggak berhasil, nggak apa-apa. Video ini nggak ada kepotong. Nggak apa-apa. Biasa emang kalau pertama-tama agak susah, cuman tergantung tangan. Cuman tadi aku agak lambat tadi. Tergantung tangan. Start langsung apa? Langsung silang tadi cepat, harus cepat. Cepat silang pun kondisi sinyal juga mempengaruhi. Makanya usahakan pakai Telkomsel atau WiFi yang di bawah 40 ms lah usahakan. Nah, ini tunggu 30 detik. Oke, sambil nunggu di sini kita kembali ke caranya lagi. Ini ku sekalian ngulangi caranya biar pada paham semua ya. Ulangi. Kita cari di custom. Cari custom praktik. Terus pilih hero bebas, apapun bebas. Tapi tunggu animasinya berhenti. Nah, setelah berhenti gini, oke. Pilih lawan. Musuhnya Jilong, apapun bebas. Kalau mau nyoba musuh yang lain atau lebih gampang musuh yang lain terserah. Karena ini kan bakal kuser. Banyak yang praktekin. Jadi tinggal kalian kembangi atau musuh ini menit ke-70, 70% jangan lupa matikan data. Ingat ya, sudah 70% dan sampai lewat. Itu mengaruhi.
70% enak, pernah nyoba di 80% juga enggak susah, enak di 70. Aku cuma ngasih ini kalau udah di fix ya tinggal kembangin. Kalau seperti ini juga ada, ini belum karena ini baru aja. Oke, seperti biasa. Tapi ini usahakan kalau nanti pas surrender, pas kita keluar di sini, usahakan di menit 30. Nah, usah berarti di detik 30. Berarti di detik sebelum 30 kita sudah mati ya nih. Kan masih nunggu. Nah, 30 baru kita keluar, meninggalkan. Oke. Jadi usahakan kita mati di bawah detik ke 30 dan di surrender di detik ke 30. Ini biarkan aja dulu, biarkan sampai dia keluar sendiri. Dia nanti keluar sendiri nih. Nah, keluar sendiri dia. Baru di sini ditunggu. Ditunggu baru klik kembali. Oke, kita kembali ke rank. Tadi kan nunggu 30 detik. Nah, ini oh ya, datanya lupa aku aktifkan. Aktifkan dulu. Tuh, tunggu, klik oke. Oke. Ke ranked. Nah, ranked. Oke, mulai kita start lagi. Mulai ya, ini harus cepat-cepat nih. Ini harus cepat-cepat di cancel awalnya. Oke, berhasil. Berhasil, udah jelas tampak musuh semua nih. Nah, udah. Ini aku nggak GB. Ini aku nggak GB. Cuman nyontohkan bug klasik itu aja. Karena ada kawan bilang itu bug itu udah nggak bisa, cuman kita cari bug baru gitu. Ya bugnya seperti tadi, terus aja diulangi. Cuman awal-awal nggak susah, cuman kalau udah dapat gini, sekali gini udah dapat. Dia itu kalau mau start lagi gampang gitu. Kita nggak perlu ngulangin caranya. Cuman kalau biasanya sampai 3 atau 4 kali gagal atau 5 kali baru bisa dia. Tetap global alukat di sini. Sampai limpul. Di sini aku enggak ngerekord gameplay, aku cuma rekord tadi aja. Jadi ini aku nunggu durasi 10 menit, sambil nunggu durasi aku jelaskan. Itu kalau aku gagal, itu coba lagi. Cuman kalau udah bisa dia itu bakal enak terus, gitu terus. Cuman kalau udah bisa, usahakan jangan DC atau keluar dari ML ya. Karena kan bug selanjutnya aku ada rencana membuat kita, misalnya nggak jumpa musuh, terus kita nggak mau ready gitu. Kayak mana caranya biar kredit skor tuh nggak berkurang? Nah, next video aku coba cari bug itu. Kayak mana? Ya mudah-mudahan dapat aja lah. Ini musuhnya mau hyper high. Jadi aku ini nggak record gameplay, aku cuma record tadi bagi-bagi ilmu. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Kalau view ini meledak, aku akan buat seperti ini terus-terusan, cari bug-bug terbarunya. Cuman kalau view ini nggak meledak ya udah. Jadi untuk player-player GB, MMR butuh cara-cara seperti ini untuk bug klasik. Aku bilang ke kawanku yang host GB juga, katanya udah nggak bisa bug klasik, makanya aku cari bug baru. Ya awalnya nggak bisa juga, cuman coba-coba kan, praktik kan mode baru nih, nggak mungkin di situ nggak ada bugnya. Setiap yang baru pasti banyak bug. Ini kalau udah di fix praktik, nanti aku coba di mode yang lain atau kayak mode baru kayak Mayhem, kayak yang baru-baru keluar lah. Terus kalau mode Magic Chess kan beda dia jadinya. Cari yang ini, aku kasih solusi ya. Kalau mencari bug itu cari yang jambu gameplay baru, misalnya nyari hero baru, terus cari kita mau ngapain gitu. Misalnya mau cari kayak tadi, mau cari ready-nya biar jumpa klasik gitu. Nah, itu kita cari yang kembar, cuman kita akal-akalin lah gimana. Tidak ada program yang aman. Semua tuh buatan manusia.
ya aku cuman rekod ini aja sambil menjelaskan panjang lebih tentang apa. Kalau mau nanya langsung di komentar, nanti ya cepat-cepatnya aku balas, karena kan aku juga sering mantau YouTube ini. Lawannya sih ada legend satu tank, Noob Queen. Ini kok lawan Noob Queen? Ini bener kan nih Noob Queen nicknya? Coba kalian tengok. Wah gila nih, aku padan solo nih loh. Kok bisa pula jumpa Noob Queen? Sebenarnya aku nggak mau rekod, aku udah bilang tadi nggak mau rekod gameplay. Cuman kayak mana ini? Sayang nih kalau nggak ada rekod. Noob Queen ini. Noob Queen. Aduh, apa fake ini? Aku rasa fake ini. Noob Queen apa pemain solo? Nggak mungkin top player gini main solo. Apa mungkin? Kok bisa ya? Kalau dia benar, kalau Noob Queen suka main solo, mungkin kebetulan nih betul-betul jumpa gitu di Mythic. Coba, kayaknya kalau nggak ada yang heboh, berarti ini fake. Aku kurang tahu juga aku nick-nick yang asli. Tak asli ke? Ayo, bantu buff. Ngeri juga nih kalau jumpa Noob Queen. Noob Queen, kan ini timku udah Noob Queen, ngeri nih.